Oke. Jadi di sini ya pertemuan 15 kita ya hari ini. Nah, di ujian online di sini udah ada dikabarin ujiannya online tanggal 17. Ya. Tanggal 17. Oke. Kemudian kita buat posnya dulu. Tugas gua ya. Mau tambahkan sini. Forum. Oke. Dan siswa ya kan. Nah, ini soalnya kita buka SMPP dulu. Starting. Ini admin. Berat deh. Kalau misalnya dua browser itu. Nah, kemudian kita buat basis data ya. Misalnya saya minta buat saya basis data siswa. Ya. Dan basis datanya kita buat siswa ya. Siswa tadi dia mempunyai apa nih? Ya. Ya kan? Nah, database tabelnya kita buat ya kan siswa simpi sana. Oke, yang mau kita buat nomor NIT ya, NIS ya, nomor NIS ya, ada nomor, ada NIS, ada NISN ya, atau nomor NIS ya, NIS NISN ya, kemudian nama lengkap ya. Kemudian di situ asal sekolah ya, asal sekolah berarti ada lima ya. Nah, berarti sini kamu buat NIS, kamu buat NISN yang panjang, baru sini nama, ya kan? Kemudian di sini ya akhir kita buat kerja ya, ini asal sekolah, kemudian di sini kita buat ya nih, oh salah nih ya, ini kita buat nomor dulu, nomor
Yes. Nis ya, nomor nis, kalau ini send. Oke. Nah, di sini kita buat teks saja. S mana teks? Ini teks. Ini send nomor int. Nah, di sini ada primary. Kita buat ya, ini untuk yang pertama. Oke, ada auto increment. Nah, misalnya nis ini ya terkombinasi ya, misalnya terjoin ya kita buat. Ya join. Kita simpan dulu nanti bisa kita lihat. Oke, ini ada siswa SMP. Oke, ada siswa SMP. Kemudian kita tambah lagi tabelnya ya. Karena kita menggunakan Excel lebih gampang. Kita buat situ dia masuk ya, masuk pakai tanggal ya, dari SPP pun pakai tanggal juga. Nah, kehadiran pun pakai tanggal ya, misalnya datanya orang tua ya, orang tua. Jadi misalnya dia SIM di SN sekian, dia kelas berapa misalnya, kayak gitu misalnya ya, dia kira-kira dia pas berapa ya. Jadi kita buat sini, berarti situ ada nomor ya, nomor ya, kemudian ada NISN ya, ada nomor, ada NISN, ada nama kelas ya, tadi ada kelas ya, ada jurusan. Ada kelas 7, berarti ada 4 ya. Kita buat sini misalnya tabel jurusan. Ya, jurusan kita buat situ ya. Yang 4. Nah, di sini ada kita buat ya. Langsung NISN aja pun bisa ya. Karena untuk relasi aja ya. Ya, ini list ya, ini saja. Kemudian di sini ada kelas, ini ada jurusan. Di sini konsentrasi apa? Seperti di situ tipenya. Tipe kelasnya kita buat bisa tipe kelasnya unggulan atau enggak gitu, atau seperti apalah kita buat tipe kelas atau kita ya tipe kelas. Nah, jadi sini bentuknya teks ya, bentuknya teks itu kenapa Pak ya, karena inputannya dia ada ya, tidak perhitungan ya di sini, inputannya ada pasti ada gabung angka sama ya, bentuknya kayak seperti panjang laparan, tapi kan teks ini bisa kita batasi 255 ya, int ya, itu untuk bilangan bulat integer. Nah, jadi ini situan nggak mungkin desimal. Nah, ini primary. Nah, kemudian ini kita buat ini enggak auto increment ya, primary aja lah. Kita klik simpan. Kalau auto increment dia sesuai dengan urutan. Ya. Yeah. Jadi acak lah, ya kan? Oke.
di data-data kita simpan. Nah, jadi kalau misalnya kita lihat apanya, apanya ya, di basis data, kita cek dulu di basis datanya, di situ ada designer ya. Nah kan ini sebelum terhubung ya antara si NIS ini sama NIS ini. Jadi kalau nggak kita isi defaultnya itu 11. Ya, jadi kalau NIS-nya lebih dari 11, ya kamu harus nambahin sih di edit lagi. Ya. Jadi kita cek lagi. Designer ya. 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 Sesuai ini apa nih? Ini buat relasi. Ini kita buat ini kunci rujukan nih. Ini ke jadi korokin ke. Oke. Ini kita cek. Mau dia apa mau enggak? Kita tengok di sana, refresh. Jadi penunjukan kita tes di sini. Harap ini kunci primary key atau kunci unique key ya. Nah, ya. Nah, model. Oke, kita cek lagi ya, mungkin nggak sesuai dia. Di data siswa, mana siswanya? Oke, di situ ada structure, kita bisa lagi. Unik. Ada yang punya hasil alter. Oke. Ya. Oke, jadi kita cek lagi. Kita coba lagi. Oke, ini ya, jadi ini kita buat set null ya. Oke. Dapat ditemukan kolomnya ini. Ini kita delete stack. Nah, ini dia. Oke. Jadi seperti ini nanti buat membuat ya. Nah, jadi contohnya seperti ini ya. Ditembakkan, tapi nanti ada soalnya ya, nanti saya share apanya contoh dari tabel relasinya ya, pastinya nggak ini, nanti kamu kerjakan relasinya menggunakan ini ya, menggunakan XMPP aja ya. Nah, contoh relasinya seperti ini ya, kamu tinggal klik dan dia terhubung ya. Satu primary, satu ditambahkan unik ya. Jadi dia bisa saling terhubung. Oke. Nah, jadi itu untuk apanya nanti saya kirim. Nah, untuk kisi-kisi ujian untuk di semester akhir. Nah, ujian pertama
kamu itu ada tiga soal ya, cuma tiga soal. Jadi ada tiga soal yang harus di kamu kerjakan ya, berdasarkan tabel relasi yang sudah saya kasih kamu ya. Relasi yang sudah saya kasih kamu nanti di apa di soal itu, nah itu bisa kamu kerjakan apa yang diminta ya, seperti bagaimana perintah untuk membuat tabel itu berdasarkan yang ada ya, ada misalnya 6 tabel ya, kamu buat perintah untuk mengerjakannya ya, perintah untuk membuat quick table-nya itu gimana. Kemudian kamu diminta juga untuk misalnya dari beberapa tabel yang ada ya kan, misalnya ini ada 10 tabel misalnya, cuma ada 3 tabel yang kamu harus relasikan seperti ini ya, tapi di situ diminta perintahnya menggunakan command line interface, jadi diminta untuk perintah relasinya seperti apa. Nah itu dia pada UAS ya, jadi ada 3 soal ya. Yang pertama itu kamu harus membuat create database sesuai dengan soal, kemudian create table sesuai dengan soal, baru relasi tabel ya, itu di antara misalnya dari 10 soal hanya 3 soal dari 10 tabel hanya 3 tabel yang saling relasi. Nah, seperti itu. Nah, untuk tugas ini kamu diminta untuk menghubungkan seperti ini ya. Kamu rekam video ya kegiatan kamu, tapi ya kan sesuai dengan gambar relasi yang akan saya kirim di grup WA nanti. Ya. Setelah ini nanti saya kirim. Nah, sampai sini ada yang tanya kira-kira sebelum kita absensi ya. Dan kita jumpa di mana tanggal 17 bulan 1 gue ya. Tanggal 17 bulan 1 ya. Cukup lama nih. Kira-kira gimana ada yang tanya? Ini biar saya kirim gambarnya ya. Mana ini? Mana soal kemarin, soal UAS, ada. Kalau ya, ini dia. Masih ada datanya enggak? Oke, bagian slot kapan ya? Oke, ini soalnya untuk tugas ini ya. Jadi kamu buat videonya. Ini saya kirim, nanti kamu download tuh gambarnya. Oke. Ini saya sharing ke kamu. Ya. Kamu. Gue soal tes gue membuat tabel relasi ya kan, buat tabel relasi ya, kamu buat relasi dengan relasi
buatlah relasi ya, membuatlah jajan buat sekolah, silakan ya, buatlah relasi sesuai dengan yang ya sudah di sekolah ini, ya kan, dengan ya, gunakanlah mengetahui ya software activity apakah relasi tabel sesuai gambar pada link ini, kan perintah kui pada software ya ya alahkan demonstrasi dari upload di YouTube video jawaban soal form ini. Ya kan? Kirim link YouTube form ini. Ya. Dan komod gambar dengan gambar soal itu ya, jadi kamu bisa close gambarnya, udah ada dan saya kasih ya ini linknya. Nah ini relasinya ya, ini kepotong nggak apa-apa, mau buat ini relasi. Oke, database-nya kamu buat ini database hewan kurban ya, database hewan kurban. Jadi database-nya jelas, nanti kamu buat database hewan kurban ya. Ingat ya, database hewan kurban karena ini menyangkut tabel ya. Nah, tabel-tabel hewan kurban, jadi ini jelas. Oke, sampai sini ada yang tanya, nanti kamu buat seperti ini. Sebelum kita tutup ya, diaktifkan kameranya ya untuk sesi apa kita tutup. Ini dikumpul deadline terakhir pada waktu UAS ya, ujian akhir semester ya, saya rasa waktunya sudah cukup sekali ya, itu tanggal 17 terakhir ya. Ini masih tanggal 13, berarti satu bulan lagi ya. Oke, tahannya ada dua sesi ya, 1, 2, 3. Oke, cetrek, ini saya simpan bagi yang nggak usah aktifkan kamera nggak apa-apa. 13 oke, ini ada satu sesi lagi, tahan ya. 1, 2, 3. Malam saya sih malam. Oke. Baik, terima kasih atas kehadirannya ya. Nanti kalau nggak tahu kamu bisa japri atau kamu WhatsApp grup ya. Saya sudahin perkuliahan kita yang singkat ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Pak.